Sen? Lampu sen itu selalu kiri dan kanan. Tapi ketika aku melihatmu, aku sudah berjanji tidak akan melihat kiri dan kanan. Sering kau tanya, kenapa saya begini? Kau juga punya hati pasti. Mana Fania? Iya, kabur. Jika kau adalah pengendara, maka aku adalah aturan lalu lintas. Kenapa? Suatu saat ketika kamu menjadi ibu-ibu yang sen kiri belok kanan, aku tetap akan membenarkanmu. Bukan karena aku ingin mengubah jati diri, tapi karena aku tahu, aku paham bahwa cinta kadang harus meninggalkan ego. Coba dari pertama tuh kau bilang. Fania. Iya, Kak. Jika saya adalah seorang pengendara motor dan begitu banyak persimpangan di jalan yang saya lewati, saya tidak akan menyalakan sen sama sekali. Kenapa? Karena yang saya tuju adalah kau yang berdiri di ujung sana. Memang tak mudah bagiku untuk lupakan senyummu. Cantik, Kak? Iya. Boleh gak aku jadi lampu sen kamu? Kenapa? Biar aku bisa selalu mengarahkan kamu ke arah yang tepat. Masih ingatkah saat dulu kau menangis? Kusapu pundak jadi sandaran dan ku hanyut dalam dekapan. Masih adakah rasa yang sama yang dulu pernah satukan? Fania. Iya. Kamu itu kayak palang portal yang ketutup. Kenapa? Karena sekali aku masuk ke hati kamu, aku tidak akan bisa keluar lagi. Sedih itu kalau satra denganku. Jangan tanyakan sapu rasa untukku. Setiap hari saya berdoa, semoga kita sanggup aku jaga. Jangan hiraukan dong yang terasuka. Nona Fania. Kau adalah rumah-rumah mewah yang dipalangi portal. Kenapa? Sedangkan saya adalah kaki lima yang sering diusir. Saya tahu sulit untuk mendekatimu, tapi saya paham bahwa yang di portal itu adalah rumahmu, bukan hatimu. Karena ada kau yang buat saya nyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan. Jauhkan saya dari keraguan. Cantika, ya. Kalau palang portal itu menghalangi kendaraan, ya. Kalau kamu menghalangi saya untuk mencintai yang lain. 4.20, ku buka mata, bangun dari mimpi buruk yang menyiksa. I smoke it, kosongkan pikiran, coba tuh lepaskan semua beban yang tertahan. Coba tuh hindari kenangan. Nona Lutia, lagu itu ada namanya Surat Cinta untuk Starla. Ya. Tapi sayang itu fiksi. Karena di kenyataannya yang ada adalah surat nikah untukmu. Terlalu banyak kisah yang masih ku kenang. Terlalu banyak rindu masih tersimpan rapi di hati. Walau kini terpisah jalan. Nona, surat cinta itu romantis dan puitis untuk mengungkapkan perasaan. Ya. Tapi bagi saya itu semua tidak perlu. Terus yang perlu apa? Karena saya udah punya surat yang meyakinkan. Surat apa itu? Suratan takdir untuk menjadi calon suami. Ku coba untuk membunuh sunyi
dengan nada piano yang masih berbunyi dalam hening dan sepi. Hanyut dalam melodi diri hati ini, dan ku coba bernyanyi dengan... Nona Sandy! Hey, yeah. Kenapa marah? Saya akan melaporkan Anda kepada pos ronda ya. Kenapa emang? Karena Anda telah mencuri hati saya. Bintang manis senyum. Bintang itu terdiri dari banyak buah-buahan dan dicampur oleh bumbu kacang. Nah itu sama seperti kita. Tercampur oleh warna yang berbeda. Yeah. Rasa rindu yang berbeda. Keromantisan yang berbeda, tapi diikat dengan satu, yaitu aku terima nikahnya. Mengapa Tuhan pun temukan, jika akhirnya cinta memisahkan, dan aku pun sudah terlalu lelah, sudah cukup ku mengalah. Mengapa cinta menyatukan raga, bila kebencian membunuh.